Ya, satu hal yang ini adalah berkenaan dengan acara PLN yang baru saja digelar dengan rangkaian acara Jabar Smile 3.0 Festival 2023. Acara tersebut digelar di Trans Studio Mall Bandung. Iya, dan di acara tersebut juga ada sosialisasi terkait dengan kompor induksi, motor listrik, dan juga mobil listrik yang jika kita compare dengan kendaraan berbahan bakar fosil atau minyak, ini ternyata cukup hemat ya untuk bisa mengikis budget atau anggaran bulanan Anda. Seperti apa informasi lengkapnya? Kita lihat dengan liputan berikut ini. Mall Kota Bandung, perusahaan listrik negara PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat menggelar Jabar Smile 3.0 Festival 2023 yang mulai digelar hari Selasa kemarin hingga Minggu 1 Oktober mendatang. Dalam Jabar Smile 3.0 Festival kali ini, PLN UID Jawa Barat mengusung tema Electrifying Lifestyle, bikin hidup lebih mudah dan nyaman. General Manager PT PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia, mengatakan Jabar Smile 3.0 Festival ini adalah sebuah pameran sekaligus experience electrifying lifestyle untuk mempercepat terbangunnya ekosistem gaya hidup berbasis energi listrik seperti penggunaan kendaraan listrik dan kompor induksi. Kami ingin mengajak masyarakat bersama-sama untuk berpartisipasi dalam mengurangi emisi karbon, salah satunya dengan gaya hidup berbasis perangkat listrik. Hidup jadi lebih mudah, nyaman, dan praktis kalau kita menggunakan perangkat listrik seperti kompor induksi dan kendaraan listrik. Festival Jabar Smile 3.0 ini pun sekaligus rangkaian acara peringatan Hari Pelanggan Nasional serta menyambut Hari Listrik Nasional ke-78 di bulan Oktober nanti. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.